Jotane Pak Adi. Mantap, Lur. Dianto gimana rutene? Langer, guys. Langer, artinya kendir. Mantap, Oke, setelah istirahat makan, kita lanjut ke arah Musuk Boyolali. Ini patung sapi yang biasa buat background foto teman-teman hadap Gendro Partai. Iya. Nah, ini Gendro nih. Nih, yang pengen ikut Tikungan Cinta lurus ke sana. Ini sudah jam 10 lebih 17 dari patung sapi Draji dan kita ke arah kanan atau lebih tepatnya ke timur. Tambah satu personil Om Arjes teh pakai mini velo hijau. Debu berlubang, yo tipis-tipis. Bismillah, masih bersama Mas Nur dan Om Ardi. Ketemu patung jaran juga ini, tandanya sudah sampai daerah Musuk. Seperti biasa kalau ke kota kesana nanti. Nih kasih foto-foto. Lanjut dari Musuk kita gerombong terus nih sampai ke patung sapi Lembu Suro, pusat kota pemerintahannya Kabupaten Boyolali, sama Om Ardi dan Mas Nur. Ini kalau ke kanan Jogja, Klaten, ke kiri Semarang. Ini daerah Puspo Renggo, daerah Puspo Renggo ternyata. Kalau ke sana lurus bisa sampai ke terminal Boyolali. Ke arah Jogja Klaten. Jadi masih daerah Boyolali. Ah, itu ini tapi lo ya. Ini velo Fabio Stelli. Soto mbok diem. Asline Boyolali. Ini jalannya halus nih. Udah jam 10 lebih 45. Panasnya masih lumayan, belum terlalu panas banget. Jadi juga sekalian arah pulang nih kita foto-foto di Lembu Suro Boyolali. Eh, ini sapi ini sok ke Bali lagi. Ada nih, ada nih. Ini long trip speed damai, guesnya happy, banyak istirahatnya, jadi nggak ngoyo, nggak ngejar waktu. Di depan rombongan ini mengingatkan Mas Nur wis ke Semarang sendirian berangkat dari jam 5 lari Semarang jam 11 katanya. Oke Mas, abalin ini nara ya abalin ini nara nenek aja nih lulur ngerti pasti ngerti nih orang suasana. Oh
Itu tantangan nih, siapa yang pengen ke Semarang? Ini Mas Nur. Ya, kaca nih ngawal. Oke oke oke, pakai stelin dulu. Semarang. Jadi pressure tempat itu dapat. Traffic light kita berhenti, tertib lalu lintas sambil ngadem. Yuk. Ini stadion di Boyolali. Nama stadionnya apa ya? Saya lupa ya. Gelora apa itu? Kita lurus dari Bang Jo tadi. Boyolali itu terkenal dengan kota. Jadi teman-teman kalau main di Boyolali, terus kulinernya banyak. Warung makan ramyeong cuma 5.000 guys. Kita belok kiri satu ring road. Nah ini jalan menuju ke kantor pusat pemerintahan Boyolali, Jalan Ahmad Yani ini. Nanti patung Lembu Suranya ke sana, tapi kita lurus dulu eksplor yang patung jaran banyak. Jotane Pak Adi. Mantap lur. Swani long trip. Wih, saddle. Ini kita perempatan belok ke kanan. Panas ya. Belok kanan ngarep, jajar-jajar ngarep. Yo. Aku ya. Panas. Panas-panas. Lampu merah. Yang paling menarik warna hijaunya ini. Sally dan Mini Velo ya. Nah, ini ke kanan Semarang, ke kiri Semarang, kanan Solo. Kota bisa lurus. Ya hijau-hijau. Kita sudah sampai di patung jaran kereta kencana. Kayaknya di warung patung sapi ternyata sepaket dengan ini. Yuk kita muter perpustakaan umum Boyolali. Nampak dari depan. Wah, so nyantai ya loh. Nampaknya pada istirahat, penak ini. Teduh. Wih. Still patung jaran di tanah. Ya digenar. Dianto gimana? Rutene. Langer, kan. Langer, artinya kender. Ah, salah jalan. Yang penting sampai finish. Harus di apa, di wawancara gitu kan, gitu kan. Kali masih menin namanya. Mas Heri, dari Gokalpi. Rupanya akeh lerene ya mas. Semoga seneng melu rombongan kaleri. Sip. Ayo. Poligon strada berapa? Strada 4. Terima kasih Mas Heri. Eh, sekedar dua foto. Mau cak ngalor 14 tikungan. Ini jumlah jarannya ada 13 dan orang yang naik di kereta kencana ada 2 pakai pom. Foto batok. Mata panah. Ini sesi foto. Oke, kita lanjut ke patung sapi Lembu Suro. Sudah jam 12.
oh jam 12 kurang nih. Adzan luhur. Yuk. Wah, ada jembatan baru nih. Tulisan Boyolali gede kan, Nur? Ada tulisannya Boyolali gede. Jadi kali ini kita enggak gas-gasan. Kita makan kebersamaan guys-nya. Walaupun sampai siang tetap happy. Tetap sampai ini kan happy. Enak numpak jaran. Klik klok. Ayo jaran masuk. Di perempatan belok ke kiri menuju patung sampi Lembu Suro. Kita masuk ke Pemkapnya Boyolali. Selamat datang di kawasan Pemkab Boyolali. Ini patungnya Jenderal Sudirman yang sana tadi Ahmad Yani. Spot foto jagung nih. Kafe. Menara Jagung. Dari belakang nih. Kurang lebih tingginya sekitar 8 meter nih. Kita ke barat kalau nggak salah arahnya. Jadi kantor pusatnya lumayan bagus, sudah tertata rapi. Dari dinas-dinasnya juga sudah tertata. Yang paling bagus saya pernah di masjidnya. Sudah kayak alun-alun tenan ini. Alun-alun Kidul Boyolali, banyak yang jualan aneka minuman, makanan, dan wah ini aksesoris, topi, tas, kaos kaki. Patungnya gede lur. Serba 2000, Pak. Wah ini mau foto dadak ngangkat sepeda, wah memang patung sapi Lembu Suro. Ini gedung sebenarnya. Nah, pintu masuknya sini. Alhamdulillah sudah sampai di sini spot terakhir gedung Lembu Suro Boyolali. Jadi seperti ini suasana dan kondisinya. Ramai penjual dan yang jajan sama saya dengan keluarga. Sekian dulu video kita waktu ini. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.